Halo Bapak Saudara Mitra Kartri Networks dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Nganggur Berincome bersama saya Ibu Rumah Tangga Pengangguran Berincome dari Maluku Tenggara. Salam sukses, salam Trienet, salam Go Crown. Oke, teman-teman, kalian mungkin sudah membaca ya, sudah melihat di thumbnail dari video saya ini bahwa ini merupakan tahun keempat saya bergabung di bisnis Kartri Networks. Dengan demikian, tepat 3 tahun sudah saya bergabung di bisnis Kartri Networks. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah investasi yang saya miliki selama 3 tahun ini dengan pilihan premi 350? Ya, berapa jumlah investasi yang saya miliki selama 3 tahun ini dengan pilihan premi 350 yang saya pilih? Kemudian cara pembayarannya tidak pernah nunggak, tidak pernah bayar lebih untuk bulan-bulan kedepannya. Nah, sekarang saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang nilai atau saldo investasi yang saya miliki selama 3 tahun ini. Nah, oleh karena itu saya minta teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Nah, teman-teman, untuk saldo investasi yang saya miliki selama kurang lebih 3 tahun selama ini ya, selama saya nabung investasi di Kartri ini selama 3 tahun, saldo investasi yang saya miliki adalah senilai 9.300 sekian ya, 300 lebih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di sini ada di SMS ya, SMS masuk dari CAR ke HP saya, ke nomor HP saya, senilai 9.300 sekian. Sama seperti yang ada di Mobis. Ini juga saya cek di Mobis, jumlahnya 9 juta sekian. Kadang sama, kadang beda. SMS dan di aplikasi Mobis. Nah, kenapa beda? Karena menyangkut investasi tentu nilainya tidak pernah pasti ya, tidak pernah pasti, karena semuanya tergantung dari NAP dan juga keadaan ekonomi Indonesia, begitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nilai investasi yang saya miliki selama 3 tahun ini. Sekalian saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa saldo atau nilai investasi inilah yang boleh kita ambil kapanpun itu, walaupun belum genap 5 tahun nabung ya teman-teman. Jadi jika ada yang mendengar di luar sana, ada yang mengatakan bahwa nabung di Kartri itu harus setelah 5 tahun dulu baru bisa diambil, itu tidak betul ya teman-teman. Jadi untuk nilai investasi ini boleh kita ambil kapanpun itu, karena itu adalah uang kita, nilai tunai yang kita miliki, asalkan ambil seperlunya dan sisakan saldo, dan setelah itu lanjut menabung lagi teman-teman, begitu ya. Jadi jangan dengar bisikan dari luar sana yang mengatakan bahwa Kartri ini macam-macam lah. Jangan mendengarkan orang-orang yang negatif di luar sana teman-teman. Lebih baik fokus dan ya, fokus untuk masa depan itu lebih bagus. Nah, seperti ada yang bertanya, pernah ada yang bertanya kepada saya, "Kak, saya sudah lama bergabung tapi kok saldo investasi saya cuma sekian?" Terus saya tanya balik, "Selama ini cara store-nya bagaimana? Apakah sering nunggak atau bagaimana?" Terus jawabnya, "Iya, Kak, saya sering nunggak." Nah, seperti itulah yang menyebabkan kenapa perkembangan investasinya tidak optimal ya teman-teman. Tergantung kita setornya rutin atau sering nunggak, atau lebih cepat ya, lebih cepat selesai sebelum 60 kali store ya, karena kontrak nabungnya kan 5 tahun, artinya 60 bulan. Nah, kalau kita store-nya lebih cepat selesai sebelum 5 tahun, maka perkembangannya akan lebih cepat lagi gitu teman-teman. Jadi ya, bagi yang rajin store atau lebih cepat selesai sebelum 5 tahun, saya ucapkan selamat. Tetapi yang masih sering nunggak ya, masih sering lalai, saya
Ya, mari saya himbau kepada teman-teman semua, ayo rajin-rajin nabung ya, rutin store tiap bulan, dan silakan jalankan bisnisnya agar bisa membantu menutupi preminya dari bonus yang ada. Jadi setiap bulan kita dapat bonus, sudah pasti kita akan gratis nabung. Istilahnya gratis nabung karena apa? Bonus yang kita dapat dari perusahaan bisa dipakai untuk menutupi premi yang ada ya, untuk dipakai untuk membayar tabungan investasi kita. Begitu teman-teman. Jadi tidak ada yang susah, kan kerja kita hanya menabung dan mengajak orang nabung. Tidak ada yang susah, kita tidak jual beli barang, tidak perlu mikir ongkos kirim dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang saat ini belum bisa jalankan bisnisnya, ayo teman-teman jalankan bisnisnya. Itu sangat simpel sekali, kita hanya mengajak orang ya, mengajak orang bercerita tentang manfaat 3Net ini kepada orang-orang yang kita temui ya, keluarga, teman, sahabat, dan siapa saja yang kita temui. Toh nanti bergabung mereka juga akan merasakan manfaat dari 3i Networks ini. Nah, di situ kita merasa bahwa kita sudah melakukan pekerjaan yang mulia, karena kita membantu mereka untuk menyiapkan masa depan mereka.